Assalamualaikum. Wah, kabar nih semuanya nih. Jumpa lagi nih sama Bang Jarwo di acara kita ceria, apa itu? Cerdas dan bahagia. Bersama Adit Sobat Jarwo. Halo semuanya, Adit apa kabar? Assalamualaikum. Oke, kita lanjut lagi ya. Kali ini Bang Jarwo mau kasih tahu huruf yang anu lho, ada pletreannya. Aduh, pletreannya apa? Pokoknya gitulah. Yaitu huruf apa yo? Huruf Q. Yang piye ngomong aja. Q atau Q atau wis pokoknya gitulah. Lah ini lho bentuknya kayak gini lho. Loh, ya toh? Bulat, terus bawahnya ada pletreannya kayak huruf O, mirip-mirip dikit lah gitu ya. Ya ini huruf namanya huruf apa? Huruf Q. Nah ini tuh contohnya ya, kalau kata yang awalannya huruf Q itu anu Quran loh, itu. Nah, ini buat teman-teman, buat adik-adik yang beragama muslim, mesti tahu toh Quran itu apa? Iya, itu adalah kitab sucinya saudara-saudara kita, teman-teman kita, adik-adik kita yang beragama Islam loh. Tapi enggak cuma itu loh. Nah, buat teman-teman yang lain juga ada kitab sucinya nih. Lah kalau buat saudara-saudara kita yang beragama Kristen ada juga Katolik, kitab sucinya itu namanya Alkitab atau juga Injil. Lah tempat beribadahnya namanya gereja gitu. Lah kalau saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya, itu nama kitab sucinya adalah Weda dan tempat ibadahnya disebut pura. Itu di Bali banyak itu saudara-saudara kita ya. Nah, terus juga yang selanjutnya itu buat saudara-saudara kita yang beragama Buddha, kitab sucinya itu namanya Tripitaka. Nah, terus tempat ibadahnya disebut vihara. Loh, keren ya. Wah. Nah, terus juga nih kalau buat saudara-saudara kita yang beragama Konghucu ya, nama kitab sucinya itu Shishu Wujing. Dan teman-teman kita yang beragama Konghucu itu tempat ibadahnya namanya kelenteng. Wah, enak ya. Kalau rukun, damai itu akur, itu tenang gitu ya. Luar biasa emang Indonesia. Ya. Ya, toh keren ya. Oh, Indonesia ini beragam dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Wes, pokoknya kita harus tetap menjaga kerukunan, sing akur, sing damai, biar kita semuanya nyaman dan tenang gitu toh. Oh, iya, alhamdulillah ya kita udah belajar lagi. Sorry. Tadi huruf apa kita belajar hari ini? Huruf Q. Iya, huruf Q-nya ya. Diingat ya teman-teman, adik-adik semua. Wes, I love you lah pokoknya. Tambah sehat, tambah pintar, tambah keren. Woi, I love you. Adik-adik semua, anak-anak Indonesia, sampai di sini dulu ya kita belajar bersamanya. Nanti kita lanjut lagi sama hal-hal yang menarik lainnya, oke? Tenang aja, Bang Jarwo pasti datang lagi, oke? Buat anak-anak dan adik-adik seluruh Indonesia, Bang Jarwo pasti ada. Supaya apa? Supaya kita cerdas dan bahagia, oke? Matur suwun lo ya, sampai jumpa. Assalamualaikum, salam sama semuanya ya. Ayo main yang baik, I love you. Hey!